Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengapresiasi peran serta Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam menjaga tradisi dan kebudayaan di Kota Jambi agar tidak hilang. Dalam menjaga tradisi dan kebudayaan yang ada di Kota Jambi saat ini, peran serta Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan para seniman perlu mendapatkan apresiasi. Di mana Kota Jambi yang memiliki slogan Tanah Pilih Pusaka Patua itu memiliki warisan budaya dan tradisi yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan apresiasi kepada Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang terus melestarikan budaya dan menjaga tradisi di Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Jambi Sutiono kepada reporter Jek TV Sandi pada Sabtu pagi 23 Maret 2024. Tentunya sekarang ini masih ditangani oleh lembaga-lembaga adat kita. Mungkin kita terima kasih lah dengan para lembaga-lembaga adat Melayu yang ada di Kota Jambi yang selama ini sudah mempromosikan melalui pantun-pantun, melalui ada apa namanya festival-festival budaya, ya. Kita terima kasih. Nah, disinilah perannya pariwisata untuk menggait, untuk menarik, mengajak para budayawan-budayawan yang ada di Kota Jambi ini sehingga budaya-budaya yang ada di Kota Jambi ini terpelihara dan bisa dijual ke mancanegara. Mungkin itu. Sandi, Jek TV, melaporkan.